guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan belanja lagi meter-meter buat nanti malam selanjutnya yang akan saya nyalakan lagi ya. Nah, ini saya sudah berada di toko meter ya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, nah ini akan saya pilih nanti variannya dan nanti totalnya berapa, nanti saya kasih tahu harga masing-masing, juga nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang saya akan cari beberapa jenis meton dan ini banyak sekali variannya dan ada yang kemarin juga 1,9 in. Ini saya baru nemu lagi nih, kalian bisa lihat di belakang 48 sud, ini rentetannya bagus, nanti saya beli ya, besar nih. Nah ini guys, banyak sekali pilihannya ya. Ini ukuran 5 sud ya, ini juga sama 5 sud, dan yang ini yang kecil nih, nanti saya kasih tahu harga masing-masingnya ya. Ini belum saya ambil, belum saya beli nih. Ini juga ada yang besarnya, yang ukuran 1,2 in. Jadi maksud di in di sini adalah diameter dari ukuran ini ya. Nah ini sorry, kameranya kemana? Saya ngomong kemana? Oke, nah ini ukurannya 1,2 in, 8 sud common candle. Oke. Kemudian yang kemarin saya beli juga di sini ada 8 sud common candle 1,9 in. Nah, ini sama yang kemarin saya beli dua ya. Dan nah ini ada, saya kurang tahu nih, sunset speed ya. Nah, 25 sud. Nanti saya tanya seperti apa, atau nggak usah tanya, nanti saya nyalakan aja seperti apa ya. Oke. Terus apa ya, ini ada tipe asap. Nah, kalau ini mah asap aja ya, asap aja, ini mah nggak ada ledakan kayak buat perpisahan gitu ya, wedding pakai asap ini nih, kalau ngerjain temen lagi tidur nyalain aja guys, nyangkanya kebakaran nanti. Oke. Apa lagi ya, dan ini juga di bawah banyak sekali variannya. Ini ada 10 sud, dia lebih panjang ya, lebih panjang sud. Oke, 1,08 in, kecil tapi dia lebih panjang, tembakannya adalah 10 sud. Kemudian ini sama juga 10 sud, di depannya ada 8 sud ya. Nah, yang tadi di atas ini semua 5 dan ini 8. Nanti saya beli ini yang 5 sud sama 8 juga. Apa lagi ya, kalau ini kembang api nih, kalau kembang api ini saya beli yang besarnya aja ya. Sini lihat dulu nih. Oke. Nah ini yang jumbonya ini nih di bawah nih. Oke, saya beli satu. Oke. Kemudian ini ada juga sama kembang api, dan kalau ini nanti dinyalakan, kita makin ke dinding, dia akan ada apa ya, nyala gitulah. Nanti kita coba di nyalain ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada sama ya, itu 10 sud di atas, ada teman candle 8 sud 1,5 in juga. Yang ini sama tadi, ini saya nanti beli ya.
kotak ini nih. Apa ya? Sunset beat. Ada rubbing bank. Ada ya kemarin masih ada. Oke. Sama. Ini juga sama yang dilempar. Nah, ini nih. Apa ini? Cobra. Nanti di unboxing Cobra ini nih. Saya beli nanti, oke. Beli. Nih. Oh, ini mah kalkulator, guys. Ya. Ini nih. Ini mah ada ya yang kemarin di pentalin. Kemudian ada, nah ini nih roda gila. Oke, saya beli nih roda gila nih biar banyak variasinya ya. Ini ada telur apa ini, telur burung. Ini telur burung, guys. Ini saya masukin ke telur burung. Oke, mungkin itu aja ya. Ini banyak juga. Saya cari mercon yang ada itunya apa? Yang ada kayunya itu ya, yang losat langsung meledak di atas bambu gitu kan, kecil di sini. Roket, kayak roket. Nah, roket lah. Dari tadi susah mercon roket. Dia meluncur ke atas, meledak. Tapi barusan saya tanya kosong. Mungkin nanti beberapa hari ke depan mudah-mudahan ada. Oke, dan oh ya, ini nih, ini akan saya beli nih kombinasi suitnya. Bentar, yang sebelah sini saja. Nah ini, guys. Nah ini kombinasi suitnya 48 suit, jadi dia rentetan terus tembakannya. Kalau yang 5 suit, kemudian yang 8 suit, dia tembakan satu, kemudian di atas dia meledak lagi. Aduh, keras sekali ya bunyinya. Oke, okay. Okay, ini seru nih. Saya beli satu. Oke, okay. Okay, gini dulu, saya belanja dulu ya. Oke, okay, guys, barusan saya sudah beli beberapa item ya, lumayan banyak. Dan nah ini, guys, ini yang saya beli. Nah yang tadi saya sebutin ada di sini ya semua, termasuk yang ini, yang rentetan 48 suit kombinasi ya. Nah Kang, ini totalnya berapa, Kang? 536. Nah jadi totalnya ini 536. Nanti saya kasih tahu berapa harga per itemnya ya. Jadi nggak sekarang, saya lupa lagi tadi. Oke, okay, guys, tinggal kita nyalakan di area terbuka tentunya, jangan sampai di apa mengganggu warga ya. Oke, okay. Kita langsung ke lokasi saja.